Halo penonton, kembali lagi channel YouTube kami Udedi. Nah, hari ini tanggal 30 Desember 2023. Jangan lupa subscribe dulu channel MUDD dan kedua tim akan bertanding sebentar lagi sebelum tanding kita info. Bola up dikuasai sudah, angkat ke depan. Ayo Oma. Mulai lebar ke kiri. Namun tertinggal bola. Kita bukan oleh kawan. Mundur ke belakang pendek maksudnya. Masih dapat dikuasai kembali. Dijaga dengan ketat salah satu pemain daripada Ababil. Ambil alih kembali Umang-Umang. Apa yang terjadi di sana? Lebar ke kanan Ababil. Dijaga dengan ketat salah satu pemain daripada Umang-Umang. Mundur ke belakang maksudnya. Namun ambil alih kembali Ababil. Menindakkan mereka di kosong tadi. Pemain daripada Umang-Umang tadi. Namun akan mundur ke belakang maksudnya. Bola sudah sama kita. Keluar Ababil. Berarti kusina mereka mundur ke belakang pendek, melebar ke kiri, namun gagal. Teman-teman ambil alih kembali Ababil, kirimkan ke tengah sudah, memasuki jantung pertahanan daripada kekuatan Umang-Umang, namun gagal kembali di kaki Umang-Umang ataupun bukan Abdin Nancy. Masih dapat dikuasanya, angkat ke depan, membentur. Taktinasi berbahaya, namun ketiga kawan. Dan lebih dahulu keluar daripada barangnya. Jatuh kaki dan esi. Kotorkan ke depan. Apa yang terjadi di belakang maksudnya? Lagi sana, umpan terobosan terobosan tanpa satu rekan pun mengejarnya. Nanti, namun lagi-lagi perhatikan kawan. Keluar daripada barangnya. Masih melebar ke kiri, ambil alih kembali Ababil, berbahaya. Namun jatuh lagi ke kaki pemain Umang-Umang, angkat ke depan sudah. Sementara masih Umang-Umang gagal kembali kirimkan pada siapa mereka. Namun Ababil kembali menguasai bola sejenak, melebar ke kanan di sana. Masih dapat kuasai sejenak Ababil. Dua pemain daripada Umang-Umang menjaganya. Sementara umpan terobosan salah satu pemain Ababil terus Ababil gagal, kaki Ababil kembali berbahaya, terjatuh mereka di sana. Lagi-lagi terjatuh kawan. Masih gagal menyerang bola. Jatuh di kaki Umang-Umang. Ababil kembali ataupun Umang-Umang kirimkan kepada siapa? Gerak di kuntilanak mereka. Ambil alih kembali. Umang-Umang dapat disapu sekaligus. Dan menitan memasuki kotak final sudah gagal kembali Ababil. Main bola keluar lapangan, ambil ancang-ancang sudah melebar ke kanan di sana. Oleh penjaga gawang kembali Umang Anu itu Anu Ababil. Lagi-lagi membangunkan satu dorongan menurut gawang. Tendangan gawang lakukan sudah kan. Masih Umang-Umang angkat belakang ke depan, namun jatuh di kaki dari Ababil. Ambil alih Ababil, masih sendirian saja mereka.
umpan perputaran penalti namun gagal ambil alih kembali pemain daripada Umah-Umah. Dua pemain ke depan jatuh di tangki. Ababil, apa yang terjadi? Dua pemain Ababil tertinggal sehingga bola dikuasai pemain Umah-Umah. Angkat ke depan, jatuh lagi ke kaki Ababil. Ababil kembali melebar ke kiri, tahan dengan kaki kanan sejenak. Sementara sodorkan ke depan, ambil alih kembali Umah-Umah. Gagal, jatuh lagi ke kaki Ababil. Ditahan dengan kaki kanan, mundur ke belakang pendek, ambil alih kembali, jatuh di kaki Ababil kembali, melebar ke kanan di sana. Masih Ababil, mundur ke belakang pendek, pelan-pelan saja mereka masih dapat kuasainya. Ababil melebar ke kiri, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Ababil. Dia kejar ini. Ayo dia kejar ini. Kejar. Dari rusuk kiri. Tak mampu kan. Ababil. Langsung saja. Ambil alih kembali Ababil. Kanan sementara dua pemain menjaganya. Apa yang terjadi? Masih Umah-Umah cepat. Semua nih. Keluar lapangan salah satu pemain. Satu di sana tunggu. Pertanda pertandingan partai yang kedua di babak pertama selesailah sudah, namun bola jatuh di pelukan penjaga gawang. Masih Umah-Umah dapat dicuri pemain Ababil, namun berputar-putar mereka angkat ke depan sudah. Umah-Umah di kanan tengah dari rusuk kanan mereka membangun serangan ke depan sudah. Angkat depan memasuki jantung pertahanan Ababil, namun dua pemain terjatuh, ambil alih kembali Ababil. Sodorkan ke depan sudah, kirimkan kepada siapa, gerak siku jinak mereka masih dapat kuasai Ababil. Tangan dan kekuatan daripada Ababil, ambil alih kembali Ababil, kirimkan ke tengah namun gagal, ambil alih kembali Umah-Umah. Kurang sempurna, masih dapat dikuasai oleh pemain Ababil. Sementara mengirimkan ke tengah sudah, am pendek kepada siapa, jatuh lagi sekali memasuki kotak penalti sudah. Umpan menyilang ke bawah gawang, namun dapat disapu dari luar gagal. Ababil masih angkat ke depan, namun gagal kembali. Ababil menguasai bola, berputar-putar mereka di sana. Dua pemain menjaganya, pelanggaran. Di penggantian pemain dari bangun serangan. Dua apa yang terjadi? Bola sudah, Umah-Umah menguasai bola sejenak. Kirimkan ke tengah. Masih dari rusuk kanan, siapa mereka, angkat ke depan lewat kaki daripada kita tunggu, angkat melambung tinggi di sana. Sementara masih dapat diambil pemain Ababil, kirimkan ke tengah, gagal lagi
lebar ke kiri. Umang-umang, umpan terobosan maksudnya. Jatuh di kaki lawan. Ambil alih kembali. Eko Patrio, namun bola keluar lapangan. Kirimkan ke tengah sudah. Namun kembali dikuasai pemain daripada Abadi kurang sempurna. Gerak di sisilah mereka, kirimkan pendek, jatuh di kaki Ababil. Ababil bangun serangan, umpan terobosan, tertangkap offside sudah. Salah satu pemain tunggu memasuki jantung pertahanan daripada kesebelasan Ababil. Di penggantian pemain dari hilang ke mulut gawang. Bola jatuh di pelukan kawan. Angkat Ababil, angkat ke depan pendek, jatuh di kaki Umang-Umang kembali. Masih Umang-Umang, angkat melebar ke kanan, dapat heading. Salah satu pemain Ababil, angkat ke depan, sudah berbahaya, tepat sekali memasuki kotak penalti. Sudah kita nantikan. Rondokkan ke depan pendek, namun lakukan sudah melambung tinggi, satu heading ke mulut gawang, masih dapat diselamatkan, masuk lagi 2-0 sudah. Bola lakukan sudah, namun jatuh di kaki Ababil, melebar ke kanan. Masih Ababil, gerak tipu tenang mereka, kodorkan ke depan sudah, namun masih dapat dikuasai. Umpan terobosan ke kotak penalti. Salah satu pemain belakang daripada Umang-Umang tadi menjaganya. Namun apa yang terjadi di sana? Bola jatuh di kubangan air. Masih Ababil, langsung saja ke mulut gawang. Salah satu pemain daripada Ababil tadi jatuh di kaki Ababil. Masih Ababil, terjatuh-jatuh mereka di sana. Pendek ke depan Eko Patrio, gerak tipu jinak mereka, masih dapat dikuasainya. Sementara kirimkan kepada siapa? Jatuh di kaki lawan kembali, melebar ke kiri. Ababil membangun serangan sendirian saja. Umpan terobosan ke kotak penalti, namun masih dapat diselamatkan penjaga gawang. Di sendirian saja mereka, namun masuk lagi 3-0 sudah. Umang-Umang tertinggal. Dua kesempatan ini antara Umang-Umang dan Ababil dimenangkan Ababil dengan skor 3-0.